nih piano nih, mau bisa main nggak? Iya keren banget ya kok ya. Iya. Allah kabur. Gak bisa. Apa sih lagi ngobrol enak-enak dicorot mulu. Ya ampun, dikira kita udah kayak artis apa ya? Apa disorot. Ini di mana sih? Betul ya, kita di mana sih kok? Di RCTI kali. Kayak studio ya. Iya. Iya. Kali ini kita mau reviewnya di tempat lain dari yang lain. Betul. Dan juga mobilnya mobil spesial gitu. Iya. Mobil yang paling banyak dicari. Betul. Dan ini super langka. Benar. Kenapa super langka? Karena nanti aja nonton deh. Iya. Gitu so, loh. So, kalian penasaran kan kita mau review apa sih kali ini gitu kan? Makanya kalau kalian penasaran stay tune terus sampai video ya dan jangan sampai di-skip. Betul banget. Karena kalau di-skip itu sayang sekali. Segmen kali ini lain daripada yang lainnya. Betul. Karena mobilnya juga spesial. Iya. Oke deh, tanpa berlama-lama. Dukung terus King Gallery, agar apa Nggi? Agar menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari mobil bekas berkualitas, carinya cuma di King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Udah lama banget nggak duet sama Anggi. Betul. Artis, segala artis dari King Gallery. Ini udah lama banget ya teman-teman nggak lihat Koendra. Iya, karena saya sedang dua minggu vakum. Vakum cleaner. Iya. Cleanerin badan. Betul. Gitu loh. Pantesan kayak agak-agak kurusan ya? Masih gemuk sih bagi pemirsa gitu ya. Oke. Deh. Yang kita bahas bukan badan saya, tapi kita bahas mobil ini. Si putih satu ini nih. Ini mobil benar-benar antik. Betul. Kenapa? Ini keluaran terakhir dari model Innova. Reborn ya. Sebelum keluar Zeniknya. Ya, Zenik yang baru. Tak lain tak bukan kita punya apa, Nggi? Di sini kita punya Toyota Kijang Innova tipe V diesel tahun 2022. Dan otomatik ya. Otomatik transmisi. Dan ini benar-benar keluaran terakhir dan kondisinya masih baru sekali. Betul, keluaran terakhir sebelum masuk ke yang versi Zenik. Hmm. Kamu tahu nggak kilometernya berapa? Ini kilometernya masih dikit banget ya, kok ya? Cuman 5. 5 perak. Nggak perak, 5. Oh, 5. Iya, 5. Iya, 5 perak sih, betul. Iya dong. Iya, 5 perak. Cuman 5 perak nih. Iya. Gila, ini gak bakal ketemu se-DKI Jakarta, iya, se-Indonesia, bahkan sedunia. Iya. Kecuali Toyota cetak lagi ya. Iya, kecuali memang belinya dari dealer resmi ya. Betul banget. Udah gak ada dan juga. Dan udah gak ada juga, udah karena udah close. Dealer resmi aja paling gak 100 perak, kalau gak 50 perak. Bener-bener. Gitu loh. Ini cuman 5 perak. Anda gak salah dengar, 5? Perak. Perak gitu loh. Dapatnya Innova Automatic Diesel lagi. Iya. Warna putih. Bener. Gila. Ini bawaan beneran nih. Mobil MPV favorit ya. Bener apa bohongan? Bener dong. Makanya kita jemput ya kemarin. Iya, makanya ini nggak dibawa jalan karena takut. Begitu datang langsung kita review aja udah. Iya, bener banget. Kalau masalah original, udah pasti full original. Pastinya. Kalau masalah free service, adalah free service dari Toyota. Iya, betul. Kalau masalah bekas, udah pasti nggak bekas tabrak. Pasti nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Kalau full original, iyalah udah pasti full original. Iya, bener. Tuh, catnya aja masih tuh. Terus kalau apalagi? Masalah apalagi? Surat-surat? Udah pasti. Udah pasti legalitas aman. Absa dan asli. Gila. Betul. V-Matic Diesel 2022, kilometer 5 perak. Betul. Ini udah bulan 7. Iya. Berarti ini bulan apa ya? Ya kurang lebih pertengahan bulan juga ya. Bulan 10, bulan 11. Betul. Buset, ini mobil benar-benar simpenan pemirsa. Iya, benar. Dan ini disiarkan khusus buat para pemirsa yang cari mobil V-Matic Diesel antik. Yang suka model ini ya. Iya. Oke deh. Nah, kalau teman-teman mau, boleh langsung datang ke King Gallery, karena betul, ready stoknya. Betul banget. Oke, kita lihat sekilas ya. Yuk. Okay. Tipe V ini tipe terendah apa tertinggi? Tipe tertinggi untuk varian yang Reborn ya, sebelum ke Venturer ya. Karena betul, kan kalau nggak salah adanya tipe
E, tipe G, tipe V. Ya kan? Betul, tipe banget. Q juga ada tipe sih. Juga ada, ya, betul. Tapi itu versinya gimana ya itu kalau itu ya? Iya. Versi ya gitulah ya. Saya demen lihat mukanya nih. Iya. Ya, matanya tajam kayak elang. Betul. Ya, lampunya sudah apa nih, Gi? LED proyektor. LED proyektor, di sini ada kayak spotlight ya. Iya. Dan di bawah ada fog lampnya. Iya, betul. Untuk chrome sendiri bagian depan sudah ada chrome yang sebelah sini. Iya. Itulah yang membedakan tipe V dan tipe G ya. Iya, betul. Oke. Terus kita ke samping. Moncong depannya seperti inilah. Pemirsa udah tahu lah ya. Ini MPV favorit seluruh keluarga di seluruh Indonesia. Betul. Velgnya udah two-tone color. Betul. Ring berapa gini? Menggunakan ban Bridgestone. Dengan ring. Ukuran bannya dia... Ring 16. 16 ya. Ring 16. Spion sen dan juga sudah retractable. Sudah ada talang air juga. Iya, kaca filmnya 3M. 3M. 3M ya betul ya? 3M. Ya, bodi samping masih original juga. Original full. Yuk ke belakang. Ban masih bening. Betul. Kalau nggak percaya pemirsa datang langsung deh. Pasti terbengong-bengong lihat mobil ini. Ya ini untuk bagian belakangnya sendiri. Betul. Saya tutup dulu ya. Ada spoiler. Iya. Ada itu sirip hiu. Antena hiu. Ada stop lampnya. Stop lamp. Ditambah dengan wiper ini apa belakang. Namanya? Wiper belakang ya. Rear parking kamera lengkap banget. Oh, rear parking kamera udah ada ya? Iya, udah. Dan di sini ada sensor parking ada mata kucing. Iya. Ya, kenapa mata kucing sebutnya? Kenapa nggak mata anjing? Karena dia nyeripit. Nah, nyeripit. Pernah senter kucing nggak matanya? Ya itu. Iya. Kucing kalau senter matanya terang. Iya terang. Jadi kayak begini. Iya. Oke. Oke. Okay. Dan ini untuk bukaan apa? Pintu bagasi belakangnya pun juga ini ya. Apa? Digital ya. Iya. Istilahnya digital lah. Ya ini bagian belakangnya untuk penyimpanan apa? Toolkit. Toolkit di sebelah sini. Ban serep ada di bawah. Ban serep ada di bawah. Oke. Okay. Waduh ini sih baunya bau baru banget. Masih bau baru ya. Saya yakin pemirsa yang sedang cari udah ke dealer resmi nggak ada. Nggak ada. Udah buruan datang kemari. Betul. Ya sebentar kita akan bahas bagian dalamnya. Mau tau bagusnya seperti apa? Stay tune di King Galeri Channel. Oke. Okay. Oke. Okay, sekarang kita berada di bagian interior. Betul banget. Dari Innova V-Matic Diesel tahun 2022. Iya. Baru masuk aja cium aura barunya. Ini udah aura banget. Baru ya. Iya. Masih plastikan semua. Masih plastikan dan memang belum di unboxing bagaimana-bagaimana ya. Karena memang kilometernya masih 5 perak pemirsa. Betul. Oke. Okay. Yang paling penting adalah Gi. Iya. Mau tau gak apa Gi? Yang paling penting Gi. Yang paling penting ini mobil belum pernah disetir di jalan. Betul dong. Pastinya karena iya dong, karena 5 perak gitu loh. Terus yang kedua masuk nuansa tipe V diesel ini mewahnya dapat ya. Betul. Kenapa mewahnya dapat? Dia ada wood panel. Betul, ada wood panelnya ditambah dengan ini nih. Saya suka banget nih. Iya. Ya, ada TV tengahnya. Entertain buat anak-anak ya. Iya. Dan bisa dibilang ini mobil sejarah sih kalau saya bilang, Gi. Iya. Karena memang keluaran terakhir dari model ini ya. Benar. Sebelum Innova Genic. Iya. Jadi pemirsa yang mungkin berangan-angan kemarin. Betul. Nyari mobil Innova model ini tapi minta kilometer dikit dan kayak baru. Udah keliling-keliling nggak dapet. Iya. Mimpi Anda kenyataan hari iya, ini. Iya, karena ready di sini. Betul. Nonton King Galeri Channel nggak mungkin nyesel deh. Iya. Kenapa? Betul. Karena stok-stoknya selalu yang terbaik, betul nggak, Gi? Betul. Oke, kita mulai dari bagian depan. Dashboard warna hitam dan sudah ada airbag ke kiri kanan ya. Cuma memang belum ada airbag di tiangnya. Betul nggak ya? Iya, dia double airbag di depan. Betul, terus sudah ada yang namanya TV. DVD sih nggak bisa ya, tapi buat Bluetooth sih nyambung. Dia udah bisa touchscreen, sambungin Bluetooth juga. Jamnya sudah digital. Betul. Ya, di sini ada kontrol AC-nya juga. Iya. Di bagian bawah ada Eco Mode dan Power Mode ya. Iya. Oke, kita lari ke bagian bawah. Ada power outlet untuk naruh barang juga bisa. Iya. Handphone di sebelah sini. Betul. Receh-receh juga bisa di sini. Dan untuk persnelingnya ada parking, mundur, netral, drive, dan sporty yang dia. Betul. Oke, lari lagi ke apa? Rem tangannya masih manual ya. Iya. Dan untuk setirnya sendiri belum berbalut kulit, cuma sudah ada kontrol apa? Kontrol audio ya. Betul. Di sini ya. Oke. Di sini buat pengaturan sennya dan juga wipernya. Ya, tentunya masih berfungsi dengan baik ya. Betul. Jadi yang saya paling suka motong apa, Gi? Apa tuh? Nih, ada gini nih, tuh. Iya, di semua mobil Toyota itu dia memiliki cup holder di depan AC. Jadi kalau simpan minuman dingin di situ akan tetap stay dingin. Betul banget. Sini ada kontrol panel buat apa? Buat parkirnya. Betul. Pembukaan apa? Bensin dan juga cup mesinnya di bagian sebelah sini. Yang pasti di bagian pintu sendiri sudah ada yang namanya retractable ya. Iya. Tombol retractable, pengaturan apa?
power windows, central lock, central lock juga ada. Nah, kalau joknya sih masih manual ya, maju mundurnya masih pakai tenaga dalam. Ya di sinilah membedakan antara tipe G dan tipe V. Sini sudah ada ambient light ya. Iya, ambient lamp, light dan bagian lampu depan sebelah sini. Dan ini buat taruh ini obat ganteng. Iya. Ganteng apa? Kacamata. Oke, okay, dan masih plastikan semua ya. Belum di unboxing. Sun visor plastikan. Di sini juga buat ngacang, Gi. Tuh, ada lampunya. Oke, okay, untuk bagian depan kurang lebih seperti ini ya. Dashboard atas bawah ada juga. Enggak ya? Iya, bawah atas ada juga. Ya, kurang lebih cukup apa ya? Cukup kaya akan kotak-kotak ini. Iya, banyak storage-nya. Banyak storage-nya. Oke, Gi. Oke. Silakan dibedah di bagian belakang, Gi. Dan plus lagi sih satu yang aku suka di apa bagian tuh? Depan itu lekukan bentuk modelnya tuh aerodinamis banget kok ya. Benar-benar futuristik gitu loh. Jadi betul. Gak ngebosenin, gak kayak versi yang lamanya ya. Makanya kan? Ada yang suka tipe Genic, masih ada yang suka tipe ini. Iya. Ya. Karena memang ya selera sih kalau model ya. Gitu. Oke. Lanjut ya ke baris Oke, kedua langsung, ya. Yuk. Nah ini kebetulan ada 3 baris jadi bisa muatan banyak banget. Kalian bisa bawa keluarga se-RW ya kan. Iyalah, siapa yang gak tau Kijang Innova mobil betul, keluarganya Indonesia betul, dari zaman dulu. Iya, ini kalau bisa dibilang mobil ternyaman dengan suspensi kaki-kaki empuk betul. Dan juga untuk dibawa perjalanan jauh gak usah khawatir boros karena ini cukup irit dan dia juga diesel ya kan. Jadi pastinya irit. Betul banget. Dan lanjut ke bagian belakang sini untuk legroomnya jauh banget. Headroomnya juga jauh, ditambah lagi di belakang sudah ada ambient light juga. Betul. Dan ada kontrol AC ya. Dan di sini juga ada lampu bacanya juga dan ada hand grip. Terus juga isi lampu baca dan di belakang juga ada blower AC juga. Jadi yang di belakang enggak khawatir kepanasan. Betul. Dan untuk joknya dia bahan fabric ya, Koh? Betul. Cuman kalau misalkan kalian mau dipakein sarung jok juga bisa, jadi kulit bisa. Dan lagi plusnya di sini dia sudah ada table serta cup holder di kanan kiri, jadi akan, table ya? Iya. Bisa buat makan tuh ya. Betul, jadi cemilan. Akan mempermudah kalian kalau mau makan atau minum betul. Kayak gitu. Juga itu tuh jok tengahnya ada sandaran tangan iya, tuh ya. Ada handrestnya di sini. Ada handrestnya juga. Betul. Oke, kurang lebih begitu sih kok. Dan di baris ketiga pun jaraknya cukup luas, jadi nggak terlihat desek-desekan. Kayak kalau gitu. Mendalamnya masih cukup oke. Okay. Iya. Terus yang paling penting juga nuansanya juga warna gelap, jadi nggak gampang kotor yang iya, gitu. Iya benar banget kok. Oke, sekarang kita akan lanjut. Untuk bahas mengenai harganya yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Betul, pasti kalian udah pernah ngiler kan? Mau tahu harganya berapa? Stay saya sekarang terus di King Gallery Channel. Oke. Oke. Oke, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Betul. Ya, pasti pemirsa, teman-teman udah pada penasaran. Udah pengen cabut dompet aja ya, tuh. Udah pada ngiler pasti nih, hati-hati nih ya, jangan pada ngiler ya. Siapin tisu. Oke. Kijang Innova V-Matic Diesel tahun 2022 ini dengan kilometer 5 perak. Ya. Dibanderol harga khusus kredit aja dulu betul. Ya. Di harga 485 juta khusus kredit 4-6 tahun. Ya, betul. 4-6. Ya. Jadi 4-6 tahun pemirsa kalau mau beli tinggal telepon Anggi. Betul. Nanti dihitungin mau TDP berapa, mau angsuran berapa. Betul. Betul enggak? Betul. Murah banget kan tuh? Murah banget sih. Murah banget karena untuk mobilnya sejarah. Mobil like new. Ya, kalau ada yang bilang ini kok mahal banget sih? Ya enggak apa-apa karena memang kita belinya juga sesuai dengan kualitas ya. Iya, karena kalian enggak akan dapetin yang kayak gini betul. Lagi. Betul. Karena memang ini bicara kondisinya kondisi super antik. Betul. Enggak bukan kondisi biasa saja. Benar. Kecuali memang kilometernya 6.000 atau 9.000 ya pasti di bawah itu. Iya. Karena memang kita juga rebutan nih ya. Rebutan nih. Rebutan banget pemirsa dengan pedagang seantero negeri ini. Iya. Betul enggak? Akhirnya King Gallery menang iya, dapat mobilnya. Betul banget. Gitu, oke. Okay. Kalau jaminan sih udah pasti ya. Pasti ya. Bagi pemirsa yang berminat, kita berikan 3 cara pembayaran. Iya. Yang pertama cash. Cash, kredit, dan tukar tambah. Betul. Biasanya sih suka tukar tambah pemirsa. Betul. Silakan tukar tambah mobil Innova lama Anda atau mobil apapun juga yang masih bagus. Betul. Tukar yang ini, worth betul. It banget ya. Worth it. Betul yang iya? Iya, pasti. Dan bagi Anda yang ya kalau mobil sih udah pasti 5 perak sih udah pasti bagus ya, tinggal DP aja, tinggal betul. Proses ya. Gitu loh, nggak sesuai uang balik. Balik full. Pokoknya nggak ada cat ulang, kilometer asli, terus keluaran terakhir betul ya. Terus full original betul, pokoknya. Betul, full original pokoknya. Udah deh nggak ada kata lain selain? Buruan. Kita jual dan beli pemirsa. Oke deh. Okay, deh. Sekian dari kami berdua. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Nantikan video-video kami berikutnya yang lebih menarik, edukatif, informatif untuk kalian semua. Oke, okay, dan bagi Anda yang belum tahu King Gallery ada di mana, kasih tau nggih alamatnya. Kita beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok G6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11, masuknya dari pintu 8. Betul, King Gallery
Kingleri, Kingleri. Bukan yang? Bukan yang lain. Oke deh, like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di Kingleri Channel.